Kabar meninggalnya aktor Ashraf Sinclair mengejutkan banyak orang. Pasalnya, seminggu sebelum meninggal, Ashraf Sinclair masih sempat liburan ke luar negeri. Ashraf Sinclair liburan bersama istrinya, Bunga Citra Lestari, dan para sahabatnya. Ia menemani sang istri dan buah hatinya, Noah Sinclair. Liburan ke New York, Amerika Serikat. Liburan Ashraf Sinclair dan BCL ke New York kali ini rasanya seperti bulan madu. Keduanya pun kerap memamerkan momen romantis. BCL membagikan beberapa momen mesra dengan suami tercinta melalui akun Instagram miliknya. Dalam salah satu foto terlihat BCL berpose di tengah jalan yang tengah lengang. BCL tampak sangat cantik dengan balutan puffy, jaket putih yang dikombinasikan dengan outfit serba hitam. Salah satu momen romantis Ashraf Sinclair dan BCL yakni ketika pasangan artis ini ciuman bibir. BCL terlihat mencium bibir Ashraf Sinclair di ruang publik. Ashraf Sinclair tampak sangat cool dan pasrah mendapat ciuman mesra dari sang istri. Saat itu, Ashraf Sinclair dan BCL sama mengenakan puffy jacket. Keduanya terlihat sangat mesra dan kompak, seperti orang yang masih pacaran. Kini momen romantis itu tinggal kenangan. Ashraf Sinclair meninggal sepulang liburan. Ashraf Sinclair meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada 18 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Ashraf Sinclair meninggal akibat serangan jantung. Ia meninggalkan BCL dan anak tercintanya yang masih kecil, Noah Sinclair. Selamat jalan Ashraf, dikutip dari pojok1.id.